Heboh isu pelakor, Tisia Erni klaim punya hubungan dengan Sule. Model majalah dewasa Tisia Erni terseret atas isu keretakan rumah tangga Sule dan Natalie Holzer. Ia dituding punya hubungan khusus dengan Sule. Tisia Erni mengaku kaget bahwa akun Instagram miliknya mendadak diserbu netizen. Hal itu diakui Tisia Erni jarang sekali terjadi. Aku nggak tahu ya tiba-tiba Natalie-nya bikin story, kata-kata kuat. Ya aku kan nggak tahu, aku juga jadi, diserang, banyak DM. Ya gimana ya, emang sih saya dari model dewasa karena itu ciri khas saya, kata Tisia Erni saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin, tanggal 19 April tahun 2021. Tisia Erni mengaku sudah mengenal Sule jauh sebelum kehadiran Natalie Holzer. Ia juga mengaku punya bukti percakapan lewat ponsel dengan pelawak tersebut. Saya kenal Sule sebelum mereka menjalani hubungan pernikahan atau pendekatan. Udah setahun juga, tegas Tisia Erni. Haruskah saya disebut sebagai pelakor? Orang ketiga di hubungan mereka atas dasar postingan Mbak Natalie yang menghapus postingan dia dan keluarganya, sambungnya. Kendati demikian, Tisia Erni tak menampik kemungkinan bahwa dirinya punya hubungan spesial dengan Sule. Saya juga bukan merasa kepedean atau gimana, tapi kalau ditanya punya hubungan, punya. Pernah dekat, ucap Tisia Erni. Terkait isu pelakor yang memanas saat ini, Tisia Erni ingin hal itu cepat selesai. Ia mengaku tak ingin menjadi perusak hubungan Sule dengan Natalie Holzer. Semoga saya bukan jadi faktor hubungan Natalie dan Kang Sule ya yang lagi heboh-heboh ini, tutup Tisia Erni.